Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Ini kita di Masjid Jabal Nur, Bukit Sentosa, Mangkuring, Batam, Indonesia. Sedang acara santunan anak yatim dan du'afa di bulan Ramadan, hari ke-17 tahun 1439 Hijriah. Setahunnya udah kasih jatah HP. Kalau nggak dikasih HP nangis ya. Saya tanya, yang tahu bagaimana HP itu siapa? Kita, anak kita, reporter atau siapa? Yang tahu betul permasalahan HP? Pabrik yang memproduksi HP. Belum tentu kasus diketahui oleh Sony. Belum tentu Samsung diketahui oleh Nokia. Yang tahu Nokia, pabrik Nokia. Yang tahu Samsung, pabrik Samsung. Charger sudah pasti, apalagi AirPod headset, oke, apalagi. Yang pasti kan tinggalan, kamu tinggalan. Berarti ini produknya produk kami. Apalagi buku panduan yang memproduksi head. Kita diproduksi oleh siapa? Halo? Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang paling benar di dalam Al-Quran. Inilah yang akan menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan, keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Bapak Ibu, kita ini harus bersyukur, kita ini harus bangga diri. Kenapa? Satu, kita Islam. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama Islam. Kita harus bangga punya agama Islam. Kedua, punya Rasul, Rasul paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rantah-rantah orang tak kuat.
sehari saja sudah lemas. Kadang melihat jalan sudah dua. Melihat jalan karena kayak air saat terik matahari. Dakwah ini bertentangan dengan fitrah manusia. Maka diatur puasa itu dari sejak terbitnya fajar siddiq sampai tenggelamnya matahari. Ini ajaran fitrah. Kalau kemudian orang ngajari puasa itu enggak kayak begitu, pokoknya puasa terus, 3 hari puasa, seminggu puasa, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Contoh lagi. Halo ibu-ibu. Ibu. Ini yang saya panggil yang baju merah, ibu. Ya, nyambung ternyata. Jadi datang sekarang kasih dulu nanti yang sisanya kita olah lagi. Orang ini kalau enggak olah ini kan kalaupun enggak olah ini enggak apa-apa Pak, jadi dialihkan ke yang ini. Sekarang enggak boleh, sekarang enggak boleh, sekarang enggak boleh, sekarang boleh. Mana? Tapi itu tidak terjadi dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang oleh Allah dijamin keaslian. Halo? Dari Allah bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang dijamin keasliannya. Sebagaimana firman Allah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya orang yang hafal kitab sucinya selain Al-Quran. Ada gak? Pernah dengar? Ini penghafal Injil, ini penghafal Islam. Banyak orang yang hafal Al-Quran. Inilah bukti bagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran. Apakah gak pernah dipalsukan? Sering! Al-Quran sering dipalsukan, tetapi tidak pernah berhasil. Sebab apa? Kok ada orang mengganti satu surat? Jangankan satu surat, satu kalimat saja langsung tahu. Kami ya Allah, jangan biarkan Ramadan lewat sementara dosa kami belum diampuni ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan panjang umur kepada kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Berikan kesehatan kepada kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Berikan kepada kami limpahan rezeki karunia yang barokah yang manfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kepada kami umur yang berkah, berikan kepada kami rezeki yang berkah, keluarga yang berkah, masyarakat yang berkah, masjid yang berkah. Jadikan kepada kami ya Allah apa yang kami lakukan sebagai sarana untuk kami mendapatkan kemuliaan di sisimu. Allahumma ya Allah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Setiana, Iyes, Tio, Marti, Jivan, Rivaldi, Doni, Nisa, Rizky, Lala, Bini, Syafa, Zaima. Selamat. Selamat. Ya Allah.
Raja, Ibu Fatima, Ibu Liratin, Ibu Benik, Ibu Nur. Bukan cuma satu tahun, semoga kita bisa satu bulan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Haji Masud tadi. Amin, Allahumma amin. Baik, acara selanjutnya ialah foto bersama di depan atas kehadirannya dan kami ucapkan mohon maaf apabila dalam tutur kata maupun tingkah laku terdapat kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bantur. Apa kata pengarah? Koreografer. Gaya ganti model. Terus teriak apa? Satu, dua, tiga. Kurang semangat lagi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.